Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Bala Putra Dewa Brojonalan, Kecamatan Borobudur, Magelang, pada Selasa 15 November 2022. Satu unit minibus plat AA1012YZ adu moncong menyeruduk dua sepeda motor sekaligus. Sopir atas nama Bagas Khairul Umam, 20 tahun, warga Dusun Jetis, Magelang, diamankan polisi. Peristiwanya bermula saat minibus melaju dari arah Brojonalan menuju Borobudur. Kamera CCTV merekam kondisi lalu lintas yang cukup lancar, tanpa adanya kepadatan kendaraan. Hanya ada satu sepeda motor yang ada di depan mobil ini, tepat saat sejumlah motor lain melintas di jalur berlawanan. Diduga ngotot ingin ngebut mendahului motor di depan, minibus mendadak oleng ke kanan, ngeblong makan jalur sebaliknya. Kasat Lantas Polres Magelang, AKP Satrio Bagus Wirawicaksono melaporkan, satu pemotor meninggal dunia akibat cedera kepala berat. Sementara satu korban lainnya alami patah tulang kaki. Adapun sopir minibus digelandang ke rumah sakit untuk periksa indikasi penggunaan minuman beralkohol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!